2023 yang ada hari ni lah. Jadi hari ni banyak hari main jemputan ya. Pengiriman boleh jemputan. Jemputan adalah makan tengah hari. Jadi nak kecek banyak-banyak tak, tak berapa sesuai. Jadi dipanggil Habib selalu sebagai pengurusi majlis. Jadi kita akan seluruh kepada Wakil SMP dengan timbalan rektor untuk memberikan tauhidah kepada kita hari ini. Itu sahaja majlis kita. Maksudnya dengan tauhidah, dia makan. Dan lebih kepada suai ketak. Kita nak tetap SMP lampu dan kita nak menghargai SMP-SMP yang telah berjumpa sebelum ini. Yang telah berintis jalan dunia ini. Kita disambung daripada dia. Jadi kita sambung dalam keadaan kita. Kita lain tak boleh. Maka yang boleh buatnya adalah jamaknya. Kita merayakan. Untuk kalau ada kalau resolusi 2023 siapa kita masuk dia buka tadi apa lagi pengawai lagi dan kita pergi kepada wakil yang sini lah saya yang nak untuk memberikan sakit tahu lihat berkaitan dengan untuk alumni yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Muhammad Haji pengurusi Al-Qiyas yang baru, seluruh jawatankuasa yang baru dilantik dan juga mantan-mantan jawatankuasa Al-Qiyas yang berusaha Fadil Dr. Muhammad Haji kepada Rektor Hal Ehwal Akademik dan Pendidikan mewakili Rektor Qiyas. Begitu juga Abang Syah selaku pegawai alumni Qiyas yang berada di bawah bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat jumpa sama dan mewakili IGP-nya nak bagi tahu pertama nak ucap tahniah kepada semua yang telah menggerakkan Al-Qiyas sama ada yang sesi lepas ataupun yang baru mengambil amanah untuk menggerakkan Al-Qiyas ini. Dan alumni adalah sebahagian daripada HEPA. Nama tu pun Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Maknanya bahagian Hal Ehwal Pelajar ni sebahagiannya adalah alumni. Dan kita ada pegawai khusus yang tanggungjawab berkaitan dengan alumni. Jadi dan sebagaimana kita tahu bahawa alumni ini menjadi satu kemestian dalam ketika mana kita mengisi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nak naik taraf jadi universiti, memang ada komen khas daripada panel supaya mewujudkan organisasi Al-Qiyas. Dan anda ingat masa tu Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Dr. Azhar dia ambil tanggungjawab mengumpulkan sebahagian daripada kita ni ataupun kepimpinan-kepimpinan sesi lepas tu mengumpulkan dan bincang untuk tumbuhkan Al-Qiyas. Akhirnya terbentuklah Al-Qiyas ini ataupun ada penajanya yang ingat buat di Kota Baru. Kota Baru tu hotel Royal Hotel lah. Tak mahu ingat. Maknanya kewujudan Al-Qiyas ini hasrat dan asas penubuhannya adalah dimulakan oleh pihak Qiyas yang diambil tanggungjawab oleh HEPA ataupun HGP buat ini tiga ini. Jadi kita panggil alumni-alumni yang ada, bekas-bekas pimpinan berbincang, berkumpul, akhirnya terbentuklah Al-Qiyas Jawatan Kuasa Penaja sehinggalah proses pendaftarannya
Dan alhamdulillah hari ini Alkiah pun telah pun berdaftar secara resmi jadi satu pertubuhan dan baru saja melakukan muktamar secara agung tahunan dia dengan pelantikan DJK baru. Jadi sekali lagi saya mewakili Hadapan Pelajar mengucapkan tahniah kepada yang telah melaksanakan tugas sebelum daripada ini sehingga terbentuknya suatu pertubuhan alumni secara resmi yang telah ditubuhkan oleh pihak Kias asasnya yang telah berusaha dan mencadangkannya dan disambut baik oleh bekas-bekas pelajar kita yang sanggup memberikan komitmen yang kita sama untuk menjayakan hasrat Kias adanya satu pertubuhan alumni secara resmi yang pada ketika itu menjadi keperluan ataupun dalam proses kita untuk naik tahap menjadi konsensi. Jadi terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan semua dapat melaksanakan tugasnya insyaAllah. Saya yakin peranan alumni terlalu banyak dan Nana Dehepah ini sebenarnya memang kita sentiasa dapat kerjasama daripada alumni program-program yang dianjurkan oleh Hepah dan juga PMBIA memang kebanyakan dengan pengisian kan? Boleh kata 80% pengisinya adalah daripada alumni. Terima kasih sekali lagi mewakili Hal Ehwal Pelajar dan alumni. Mudah-mudahan kita dapat terus bekerjasama untuk menggerakkan ataupun mengumpul dan memastikan alumni kita dapat memberikan banyak sumbangan pada pembangunan KIAS. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan berkenaan dengan asal usul Al-Qiyah. Jadi untuk seterusnya bagi semua dan menceritakan kepada Dr. Ramizu mendapatkan wakil itu dan seterusnya memberikan kepercayaan kepada kita pada ini Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.